belum lama ini, netizen digegerkan dengan kemunculan ular piton di kamar mandi rumah warga. Momen itu dibagikan melalui unggahan akun TikTok @aksesislam. Video tersebut memperlihatkan seorang pria sedang membuka pintu kamar mandinya. Betapa terkejutnya, ia menemukan seekor ular piton berukuran besar muncul dari dalam lubang kloset. Namun belum sempat diusir, ular sepanjang 2 meter itu sudah masuk kembali ke dalam kloset. Terdengar pula teriakan dan perbincangan dari orang-orang di balik video. Mereka sangat kaget dengan pemandangan mengerikan itu. Masih WC. Besar, baru panjang. Tak butuh waktu lama, unggahan ini pun sontak menjadi viral. Warganet turut memberikan beragam reaksi mereka. Mereka mengaku bergidik dan menjadi parno usai melihat ular yang melata di kloset tersebut.